Halo guys, balik lagi di channel Jisok Indo. Hari ini gua mau unboxing satu buah jam tangan Jisok seri terbaru. Ini adalah pengganti seri sebelumnya yang sangat fenomenal, sangat best seller sampai harganya di atas harga list, malah menyentuh angka di 3 jutaan ya. Nah, ini generasi penerusnya yaitu GA-B2100. Nah, seri yang fenomenal sebelumnya adalah GA-2100. Yang generasi penerusnya GA-B2100. Di sini sudah ada penambahan fitur yaitu Bluetooth sama sudah tap solar ya. Oke, langsung aja kita ke jam tangannya. Ini dia. Di paket pembelian kita mendapatkan kotak terbaru yang mana kotak sebelumnya adalah warna hitam polos ya. Sekarang sudah ada corak abu-abunya. Untuk detailnya sendiri kurang lebih masih sama, ada logo G-Shock, lalu ada shock resist dan water resist 20 bar. Untuk di bagian sini polos, di bagian sini ada tulisan G-Shock. Lalu di bagian sini ada stiker. Casio diimpor oleh PT Gilang Agung Persada. Nah, saya mau ngingetin kalau jam tangan yang kalian beli wajib ada stiker ininya ya, untuk memastikan jam tangan kalian adalah original dan tercover garansi 2 tahun oleh PT Gilang Agung Persada selaku distributor resmi Casio di Indonesia ya. Lalu di bagian bawah di sini ada stiker jamnya. GA-B2101A1DR dengan nomor modul 5689. Di bagian belakang di sini ada stiker. Ini lumayan banyak keterangannya ya, jadi kita skip aja untuk bagian ini. Oke, langsung aja kita ke bagian dalam. Saat kita buka, kita langsung melihat kartu garansi ya, 2 tahun dari PT Gilang Agung Persada. Oke, kita rapikan dulu. Lalu kita keluarkan. Nah, di bagian dalam kita mendapatkan kotak kaleng. Yang detailnya juga kurang lebih sama dengan kotak yang bagian luar ya. Kita keluarkan lagi. Di sini kita mendapatkan buku panduannya. Ini buku panduannya model yang lebar ya, dengan nomor modul 5689. Ini kalau dibuka gede banget, jadi kita skip aja ya bagian ini. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ini dia untuk jam tangannya. Keren banget ya. Ini temanya benar-benar full black ya. Benar-benar full black dari ujung ke ujung. Buckle-nya juga resin warna hitam. Untuk talinya juga sama, warna hitam ya. Ini berbahan resin juga. Untuk kipernya juga sama, ini berbahan resin. Jadi semuanya ini resin ya. Kita cek dulu bagian belakangnya. Nah, di backcase-nya di sini ada beberapa keterangan ya. Yang saya lihat lumayan padat ya daripada GA-2100 biasa. Di sini ada keterangan tap solar, Casio, carbon core guard, dan beberapa keterangan yang kecil-kecil ya. Banyak banget. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Nah, untuk di bagian depannya di sini ada tulisan G-Shock lalu protection. Dia juga memiliki 4 tombol. Di sini ada tombol adjust, mode, start sama lighting. Untuk bagian dalamnya sendiri di sini ada keterangan G-Shock, Casio, lalu tap solar sama Bluetooth ya. Nah, untuk dial kecilnya di sini menandakan fitur dari jam tangan ini ya. Di sini juga ada indikator baterai LMH ya, low, medium, sama high. Dari indikator baterai kita coba pindahkan dulu. Yang pertama di sini ada waktu dunia, lalu ada stopwatch, lalu ada timer, lalu ada alarm. Dan balik lagi ke indikator baterai ya. Nah, di sini juga ada indikator Bluetooth, cuma harus terkoneksi dulu ke handphone biar indikatornya bisa nyala. Oke, itu dia fitur dari jam tangan GA-B2100. Nah, gimana cara setting untuk jam tangan ini ya? Untuk setting jam tangan ini, pertama kalian tekan tombol adjust di sini. Nah, sampai nama kotanya berkedip ya. Nah, nama kotanya di sini masih Tokyo, berkedip. Oke, sekarang kita pindahkan dulu atau kita cari dulu ya. Untuk Jakarta kita cocokkan ke BKK atau Bangkok.
Oke, kita cari dulu. Nah, ini dia Bangkok ya, BKK. Dari nama kota, kita pindahkan lagi. Di sini untuk DST atau delay shipping time-nya kita auto aja ya. Lalu di sini ada detik. Untuk aturnya bisa menggunakan tombol start atau tombol lighting. Nah, di sini juga masuk ke menu jam, sama untuk gantinya tombol kanan atas atau tombol kanan bawah. Lalu ke menit. Dari menit lalu ke tahun, tahunnya udah bener. Bulannya juga bener, tanggalnya bener ya. Nah, ini untuk formatnya bisa kalian ganti-ganti ya, bisa pakai format 24 atau 12. Ini kita atur pakai 24 aja ya. Nah, yang ini untuk tampilan bulan ya, bisa bulan dulu terus hari atau hari dulu terus bulan. Nah, ini untuk bahasanya kalian juga bisa milih ya. Di sini ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, ada bahasa Prancis, bahasa Jerman, Itali. Ini PYC ini mana ya? Saya kurang paham. Buat yang paham coba tulis di kolom komentar. Nah, balik lagi ke Inggris ya. Kita pakai bahasa Inggris saja. Nah, ini untuk bunyinya, bunyi kayaknya kita biarkan aja. Lalu untuk lightingnya kita 1 detik aja ya. Nah, di sini ada untuk Bluetooth ya. Nah, di sini untuk Bluetooth masih off karena kita belum mengkonekkan ke handphone. Oke. Sekarang kita skip dulu untuk yang Bluetooth-nya. Nah, di sini juga ada power saving ya. Nah, ini power saving kita on-kan aja biar baterainya lebih awet. Oke, dari power saving balik lagi ke nama kota, berarti kita sudah berhasil untuk menyeting jam tangan ini. Jangan lupa kalian keluar dari mode setting dengan menekan tombol adjust di sini. Nah, secara otomatis untuk analognya akan mengikuti digital yang sudah kita setting tadi. Kita tunggu sampai beres dulu ya. Oke, jam 16 lewat 12. Kita cek. Oh, jam saya ternyata kurang ya, jam 16 lewat 11. Tapi kurang lebih sama lah ya, cuman beda beberapa detik doang. Oke, untuk mengonekkan ke handphone, kalian cukup buka dulu ini ya. Kita ambil dulu handphonenya, lalu buka buku panduan. Nah, kalian bisa download dulu aplikasinya di sini. Usahakan downloadnya yang bahasa Inggris ya. Oke, kalian tinggal scan aja pakai handphone kalian seperti ini. Nah, di sini langsung kebuka ya, langsung kebuka. Oke, dari sini kalian ke bawah, bawah, bawah terus sampai install the app ya. Lalu kita klik. Nah, di sini kita diarahkan kalau kalian pakai Android bisa ke Google Play, atau jika kalian pakai iPhone bisa ke App Store. Oke, nah di sini saya udah download aplikasinya ya. Jadi kalau kalian belum tinggal download aja lalu buka. Nah, nanti di sini kalian tinggal registrasiin aja si jam tangannya ya. Registrasi itu akan langsung otomatis tersetting dan kalian bisa nyetingnya lebih mudah di handphone, nggak usah mencet-mencet kayak tadi. Jadi dia akan tersetting sesuai jam yang ada di handphone kalian. Oke, kita skip untuk bagian handphone ya, karena takut kelamaan. Sekarang kita coba di tangan. Ini dia posisi saat dipakai di tangan. Beuh, ganteng sekali ya. Warnanya full black, sangat macho sekali ini. Untuk harganya kalian bisa cek langsung di marketplace Tokopedia atau nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Oke, mungkin segitu dulu video unboxing dan cara setting dari GAB2100. Jika ada informasi yang terlewat, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini supaya terus berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.